Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video hari ini aku ada prepare macaroni Alfredo. This is the first time I do it. And today I will combine with their chicken. Their chicken I got from the Rimba by Love. This name of chicken. Okey, ayam ni diberi nama ayam Mondrel. Di mana dengan harga RM20 korang akan dapat seekor ayam berserta dengan sos dia. Sos dia rasa apa lah? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa ni? Dia punya sos dia rasa black pepper. So, ini adalah macaroni Alfredo. Aku first time aku buat, tak tahu rasa dia macam mana. Dan yalah, this is the first time I try to cook the macaroni Alfredo. So bila kita masak ni kita jadi belagak sikit. Cita dah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa macam mana rasa dia. Bismillah. Aku rasa aku terlebih isi susu lah. Udang ni aku masak butter dengan garlic. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas. Kupas. Tak nak makan. Sekejap. Kecil dia. Tapi sedap. Serius. First kita habiskan makaroni ni dulu sebab kita nak makan ayam ni last tadi, sebab take the last for the best. Take the best for the last. Cuma rasa dia agak muak sedikit sebab susu cheese aku tak boleh makan benda tu, muak. Tapi sudah. So untuk cover aku punya kemuakan, muak lah, aku minum dengan air sangkuit.
cabut weh. So ni dapat. Entah. Mau kena buat one bite challenge. Dab. Isi lah cenggeri. Sos dia pedas dan sangat sedap. Ini bahagian peha yang tercabut tadi. It's amazing. Pekat-pekat dia punya black pepper. Alamak. Ha, boleh dapat. Padu gila dia punya kuah ni. Serius, tak tipu. Aku sangat recommend. Memang sangat sedap. Di mesa ni dia berempah tau.
aku memang haus gila. Perkena pula air sangkuit. Okay, so kepada korang, thank you for watching guys. Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe. Jumpa korang untuk the next video. Bye.